di kandaan ko ni Dan. Om, kong pipi doang bisa nyelok. Hei ya, aduh sayang. Minta aku minyak lagi dong. Nggak, nggak. Dikit aja. Bodoh, bodoh. Kulit lu bengkak. Eh, duduk ulang. Iya, duduk. Minum, datang lagi. Hatiku berbunga, rindu. Iya, iya, iya. Lu apaan sih? Sudah. Ribut aja lu. Ada apa gerangan sehingga kau mengecewakan aku? Hah? Bahagia dong. Kenapa? Ada apa? Hah? Ada perlu ku bisa aku bantu? Please, man. Man. Nah, man. Asik. Twist, twist. Yeah. Dido kan. Wah, kekasihku. Mengapa kau? Mengapa engkau mencampakkan diriku sehingga ku terlena? Rasain lo, makanya belagu sih. Syukur. Tur. Matiin TV. Gua mau belajar. Kamu belajar sama. Exit. Gua keganggu ini adanya TV. Matiin. Eh, kalau belajar di depan kenapa sih? Lu enggak senang ya kalau ngeliat gua pinter? Enggak. Siap ya? Lu gua takut bisa nih. Gua ketak lu. Apaan sih nih? Hah? Pulang mana tuh? Kenapa sih udah? Lu mau kemana kenapa pakai baju gituan? Kagak gerak apa tuh? Belajar. Belajar sih pakai baju begituan. Ya anak gaul emang begini. Ah, norak banget ah. Udah matiin mana? Enggak. Tun, matiin deh. Oh, Eh, Tun, daripada lu nonton TV, mendingan juga lu bayar gue lagi, mati Bu Heru. Nah, iya. Lu begawe, kerja. Ya, Tun baru pulang kerja juga. Emang abang nganggur. Ya, lu jangan om gitu dong, enggak. Dia, lu ke depan sana. Matiin ya. Desa Sukamaju adalah dua. Ayo kita baca aja. Disuruhnya begitu biar lancar. Iya, pelanan dikit nih budak ping gue. Gila. Jalan. Dua. Dul, kok lu ngelamun? Salah kerjaan ya? Enggaknya. Tapi, kok kayaknya bingung gitu, Dul? Emangnya kenapa sih? Ngomong dong, emangnya. Tadi Dul ketemu Jenap di kuburan. Di kuburan? Iya, waktu Dul ke kuburan Babe. Nya juga tahu ya, kalau kuburan nyaknya Jenap di sana. Tadi waktu Dul anterin Jenap ke rumah engkongnya, ketemu Sarah di sana. Kayaknya dia marahnya. Marah? Emangnya kenapa, Dul? Gak tahu, Nyak. Nyak tahu deh. Tapi, Nyak bukannya mau ikut campur nih, Dul. Terus terang aja, Nyak bingung ngeliatin lu bertiga. Bisa akur, bisa jadi temen. Nyak demen sama si Jenap. Apalagi dia masih saudara kita, temen udah dari kecil. Tapi Nyak juga seneng sama Neng Sarah. Dia kan orangnya perhatian, Dul. Perhatiin elu, perhatiin Nyak, perhatiin adek lu si Atun.
Lagian ya, kalau nyak lihat-lihat nih, kayaknya Neng Sarah ngarepin jawaban dari lu tuh, Dul. Jawab apa, nyak? Dul, lu kan udah gede. Masa kudu nyak juga yang ngejawab? Ya udah deh, Dul. Nyak ke depan dulu ya, menutup warung. Iya. Kotor biar ayam itu ya kena tanah ya nggak apa-apa. Makanya udah kok, Pak. Udah. Nung, Mang Mandra itu kenapa tuh? Lagi marah? Kok marah gimana tuh? Ya mungkin lagi sedang belajar bahasa puisi biar kayak Mas Mandra itu loh. Emangnya kalau baca saja itu harus teriak-teriak? Ya nggak tahu. Udah, Nung. Udah kenyang banget. Kamu di rumah aja ya. Aku mau ke rumah Bu Lela. Ya. Jangan pergi-pergi. Dimarahi kakakmu nanti. Di mana rumah Dini? Mana rumah Dini? Sukamaju ada juga ada. Belajar apaan tuh, Mas? Belajar baca. Saya besok kemudian. Loh, Mas-mas sekolah lagi? Iya. Udah dikit lagi lulus. Bagus tuh. Keamanan. Loh, Mas, kok udah pulang kok? Set ya, ada, udah. Cuman lagi pusing. Pusing kenapa? Tahu, mesti pikirin. Gak ada, saya juga lagi pusing nih. Saya mau belajar, Pak. Oh, silakan. Wah, ibu juga kelihatannya lagi repot. Ya, semuanya juga lagi repot, saya juga lagi repot. Tuh. Ya udah, nanti sore saja saya mau bertamu. Mari, Mas. Ya. Mangga muda datang kecapi busuk. Ini Budi. Budi udah kegerahan, si Nani enggak keluar-keluar. Si Nani enggak ada di kamar. Kemanakah dia? Si Budi nungguin sampai kering. Kemana Budi mencari? Si Budi pengen ke belakang. Jangan-jangan si Nani ada di sono. Budi pergi kecapean. Si Budi pengen ke belakang. Adakah Nani di sana? Pergi ah.